Halo, halo, halo. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke edisi berburu barang ronsok ya teman-teman. Yang mana ronsokannya hari ini yang saya dapati adalah Oppo F3 teman-teman. Oppo F3 dengan kondisi untuk kaca gelasnya retak teman-teman, namun LCD ini masih tampil. Dan saya coba charger kurang lebih udah 15 menit, ada tanda-tanda seperti yang teman-teman lihat, ada tanda masuk, tanda pengecasan masuk ya teman-teman. Namun ini adalah bukan tanda pengisian, yang mana untuk kondisi mesin saya belum tahu ya teman-teman. Kondisi mesin belum tahu, dan pada saat saya charger ada tanda-tandanya teman-teman, ada responnya, hanya saja tanda pengisiannya belum ada teman-teman. Saya akan coba lagi. Seperti yang teman-teman lihat, ada tanda bar bukan hanya tanda kotak baterai ya teman-teman. Namun tidak ada tanda pengisian sama sekali teman-teman. Semoga saja ini hanya masalah di baterai ya teman-teman. Biasanya kalau ada tanda pengisian teman-teman, saya tekan on off, akan ada respon di layar teman-teman. Namun ini tidak ada. Saya coba pencet atau tekan lama, belum ada respon. Seperti yang teman-teman lihat, tidak ada tanda pengisian. Saya akan coba bongkar untuk handphonenya teman-teman. Semoga saja hasil berburu barang ronsok pada hari ini tidak zonk ya teman-teman. Yang mana untuk kondisi hanya terlihat dari fisik teman-teman, terlihat dari fisiknya agak batuk saya teman-teman. Sepertinya untuk barangnya sudah tidak segel teman-teman. Saya akan lanjut bongkar teman-teman.